Kurang lebih 6.000 orang membanjiri ruas jalan Madison Avenue dan Fifth Avenue Manhattan, New York guna menyaksikan Indonesian Street Festival yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017. Dengan Spice Island ini memang sangat dekat sekali ya gitu, dengan ada historical background-nya, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana acara ini punya warna, sendiri. Kita sengaja mengambil tema Spice karena berkaitan dengan peringatan 400 tahun Treaty of Breda. Bangsa dan tanah airku. How are you? Selamat datang. Welcome to the third Indonesia Street Fair. Festival yang diselenggarakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York dan Komite ISF 2017 ini sukses menarik masyarakat Indonesia dan warga New York. Dekorasi dan set panggung khusus berbentuk kapal layar megah yang menggambarkan sejarah pertukaran Pulau Rune di Maluku yang merupakan pusat rempah dunia pada abad ke-17 dengan Pulau Manhattan di New York oleh bangsa Inggris dan Belanda. Ribuan orang mengalir bergantian tertib mengantri panjang di depan 27 tenda kuliner otentik Indonesia, termasuk tenda fashion dan kerajinan, serta menikmati beraneka ragam acara dan eksibisi budaya yang digelar untuk memeriahkan ISF 2017. Puncak acara menghadirkan Glenn Fredly yang mempesona dan menggoyang massa yang memadati panggung dan jalanan dengan 6 lagu pilihan. Indonesia Street Festival mengambil tema The Spice Islands, dibuka langsung oleh Duta Besar RI Washington DC, Budi Bowo Leksono, dan Konsul Jenderal RI untuk New York, Abdul Qadir Jailani. Festival tahunan ketiga ini bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan rempah Indonesia dan mempromosikan kuliner otentik Indonesia. Pak Konjen, selamat. Selamat dan selamat. Luar biasa, luar biasa. Ini cara yang efektif sekali untuk memperkenalkan Indonesia yang kaya, yang hebat. Bahwa ada kontribusi terhadap humanity dari masyarakat Indonesia. Seluruh materi pertunjukan budaya, informasi dan kampanye media, kompetisi sosial media, semuanya menggambarkan kekayaan dan superioritas Indonesia sebagai The Spice Islands. Indonesian Street Festival ketiga tahun 2017 ini merupakan puncak kegiatan perayaan HUT RI ke-72 dan menjadi acara tahunan yang selalu ditunggu oleh masyarakat Indonesia dan warga New York. Acara-acara dan perlombaan juga digelar layaknya perlombaan kemerdekaan RI di tanah air. Serta pula dimeriahkan pergelaran seni dari Saung Budaya New York, Sanggar Modero Philadelphia, Dangdut in America, juga fashion show oleh perancang muda berbakat Indonesia seperti Miluk Mel dan Kekwa Iskandar. Setiap tahun, jumlah pengunjung selalu bertambah, termasuk orang asing menjadikan ISF Manhattan New York sebagai sarana promosi citra positif Indonesia yang efektif. Belasan sponsor turut mendukung suksesan ISF 2017, termasuk Badan Ekonomi dan Kreatif, MTEK, dan Perbankan Indonesia di New York.